ini proses gorengnya ini berapa lama ini, Mas? Kalau dari awal bisa sampai 20 menit, Mas. Lama, Mas, yo. Iya. Tapi tergantung dari besar kecil apinya. Oh. Udah pegel tangan ini, Mas. Udah terbiasa, Mas. Biasa gitu. Iya. Udah terbiasa. Kalau awal-awal ya pegel, Mas. Jangan sama orangnya, Mas. Nanti kameranya rusak. Mendadak blank, hitam semua. Mantap. Bawa berapa adonan tiap harinya ini, Mas? Kadang-kadang 7 kilo, Mas. 7 kilo? 7 kilo, 5 kilo. Gak mesti. Bukanya jam berapa di sini, Mas? Bukanya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Lokasinya tetap di sini? Iya, standby di sini. Bukanya jam berapa di sini, Mas? Bukanya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Lokasinya tetap di sini? Iya, standby di sini. Mas, ini kalau boleh tahu adonannya ini apa aja? Dari bahan-bahannya pakai tepung kanji, bawang putih, telur, mentega, sudah? Itu aja? Iya, sudah. Mungkin ada resep khusus? Resep khusus nggak ada sih. Nggak ada, atau bumbu ya. Rahasia juga? Bumbu rahasia nggak ada. Sudah berapa tahun jualan di sini? Kalau jualan di sini baru 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Asli mana? Asli Tasikmalaya. Tasikmalaya. Banyak, Mas, ya yang dari Tasikmalaya menjual di sini. Mulai otak-otak apa itu? Oh, banyak. Dari orang Bandung, orang Garut, Tasik. Ada yang jual otak-otak, cireng, batagor khususnya. Ini modal tiap harinya berapa ini? Kalau untuk modalnya saya kurang tahu sih, Mas. Saya ikut orang. Oh, ini ikut orang. Iya, masih setoran. Saya hanya menjualkan saja. Oh, enggak punya niat untuk usaha sendiri nih. Kalau niat untuk usaha sendiri ada, cuman ya lumayan besar dari modalnya gitu. Ya. Ini proses gorengnya ini berapa lama ini, Mas? Kalau dari awal bisa sampai 20 menit, Mas. Lama, Mas, yo? Iya. Tapi tergantung dari besar kecil apinya. Oh.
enggak pegel tangan ini, Mas. Udah terbiasa, Mas. Biasa gitu. Iya. Udah terbiasa. Kalau awal-awal ya pegel, Mas. Pakai gunting gitu, Mas. Kenapa kok enggak pakai pisau gitu? Lebih cocok sama gunting, Mas. Lebih seri. Iya, lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Lebih enak lah. Awal mulanya gimana, Mas, kok sampai di Probolinggo sampean? Oh, sebetulnya pula ayahku di sini juga, Mas, merantau. Oh, gitu. Iya. Berarti lahir di sini sampean? Lahirnya masih di sana. Oh, masih di sana. Ya, sekolah di sana. Pedes, Mas. Pedes semua? Pedes banget. Berapa? Satu. Campur ya. Untuk lokasinya ini, Lur, di Jalan Suroyo. Nah, ini, Lur. Di depan Museum Kota Probolinggo.